Hai guys, bertemu lagi sama Mangga Gauka di Pagar Lampos Channel. Wali Kota Pagar Lam, Kak Pian, dampingi Gubernur Sumsel Haji Herman Deru ngadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan Sumsel di kantor BPK Perwakilan Sumsel di Palembang. Ini liputannya. Serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Sumsel dari Maman Abdurrahman kepada Pemud Aryo Wibowo bertempat di kantor BPK Perwakilan Sumsel di Palembang. Pemerintah Kota Pagar Alam juga pernah menerima penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian kelima kalinya atas laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Agung Pagar Alam Post Channel.